Sejak dimulainya pembangunan flyover atau jalan layang di persimpangan Pasar Pagiarengka Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, kepadatan arus lalu lintas kendaraan kerap terjadi di lokasi tersebut. Adanya penyempitan jalan karena sebagian jalan dibatasi dengan pagar seng diduga jadi menjadi salah satu penyebab terjadinya kepadatan. Guna mengatasi kepadatan kendaraan, pelebaran atau pembuatan jalan baru juga telah dilakukan di sekitar lokasi pembangunan. Hanya saja meski pelebaran jalan sudah dilakukan dan jalan tampak sudah selesai, jalan baru belum bisa dilintasi tidak diketahui pasti kapan jalan baru ini dapat dilalui kendaraan sebab pekerjaan pembuatan pagar pembatas jalan masih dilakukan. Ahlala Isnin, Ivo Alidra, melaporkan.